wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Hari ini ada apa di meja Caca? Oh ini ada kendaraan atau vehicles. Ini alat-alat transportasi yang ada di udara. Ya gitu. Nah, can you mention what the name of these vehicles on the table? Okay, start right here. Okay. This is a choo-choo train. It's a train. It's a train, and this is a tank. Tank. A perang. Yeah. A bike. And then, diangkat boleh. A ship. A boat. A boat. Look. There's a bendera. Layar. A flag. Layar. This is a submarine. Submarine? Wow. The captain is gonna name the submarine. And this one? Airplane. Oh, ada pilotnya di depan. Yup. Di sini ada pilotnya. Yup. Driver. 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 Captain. Captain, yeah. And this is a rocket. Rocket. Rocket biasanya kemana dia terbangnya? Biasanya mau ke moon. Outer space. Yes, outer space. Lalu ini kita apa? Mau alien. Lalu ini apa? This is kind of molen. Truck molen. Dan yang ini police. Police car. See? And this is kind of like teman-teman yang mau lihat tutorialnya bisa di scroll video-videonya mainan kardus. And ada kalau tahu nama ini ya komen di bawah ya. Iya, nah ini ada tutorialnya semua mainannya. Ada juga yang belum, makanya jangan lupa yang subscribe. Yang ini belum. Makanya jangan lupa subscribe, di like, lalu di halnya ini dari badannya roket. Iya, betul. Polanya sama badannya roket. Jadi ya, teman-teman bisa up sendiri. Oke, nah sekarang kita tanya Caca, apakah dia tahu siapa nama supirnya pesawat terbang? Di bahasa Indonesia. Aku tanya bahasa Inggris. Oke. Okay. Pilot. Iya, kalau di bahasa Indonesia aku mau jawab pilot tadi. Ya, emang pilot. Bahasa Inggris pilot. Iya, pilot. Lalu kalau kapal laut? It looks like a pilot. Nahkoda. Nahkoda. Sama mungkin submarine juga nahkoda. Iya kan? Iya. Selalu kalau kereta? Ya. Masinis. Iya. Apa? Masinis. Masinis. Nah kalau kereta, nah iya kalau ini kalau mobil dan lain itu tetap driver namanya. Driver kayak masih orang biasa. Iya. Nah kalau ini nih? Si roket biasanya dinaikin. Aku tahu, gak bisa jawab. Astronaut. Not aliens. Memang aliens bisa hidup di bumi. Ah, itu cuma ada di cerita. Iya sih. Cuma ada di cerita. Oh, oke. Okay. Can you cuma tell about mimpi kalian? Oke, okay. Kalau kereta biasanya kita naiknya di mana? Kayak di rail. Di stasiun. Iya, soalnya kalau kereta nggak bisa jalan without it. Iyalah, karena dia nanti. Kalau mobil nggak bisa. Iya, kalau mobil kita bisa di mana aja. Kalau roket, apalagi harus punya di luar. Engine. Iya, kalau roket ada tempatnya khusus, nggak bisa sembarang. Kalau dan jangan lupa. Kalau pesawat terbang biasanya kita naiknya di mana? Dari bandara. Ya. Dari pintu. Kereta di stasiun gitu. Iya, jadi ini semua kalau dari kapal laut dari pelabuhan. Oh, pelabuhan. Kalau ini kapal? Iya, sama. Itu dari pelabuhan kita naik. Ship. Iya, kita naiknya dari pelabuhan gitu. Caca yang pernah Caca naikin yang mana aja coba kasih lihat. Train kita pernah. Yes. Nah, itu. Boat pernah. Dalam perut. Iya, dalam perut. Enggak terasa. Ah, terus dapat, woi.
Train Agak. Pernah, lalu mobil biasa deh. Kalau mobil truk Caca belum pernah. Apalagi truk molen. Mobil, motor ya itu dia hidup jalannya di darat juga. Gitu. Oke. Sekian dulu videonya. Caca baru belajar jangan tentang. Jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian untuk subscribe di bawah ini dan jangan lupa bell button-nya diaktifkan.